Halo guys, balik lagi sama aku di channel Gawam. Kali ini aku mainin lagi game Harvest Moon The Wine of Phantos. Dan di video kali ini aku akan tampilin kayak yang judul ya, hasil alam atau kayak jamur dan kerang dan sebagainya, posisinya di mana aja, karena masih banyak banget yang lumayan nanya posisi-posisinya aja di mana. Jadi aku bikin aja video khususnya. Tapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Oke guys, sekarang udah di dalam videonya ya, dan aku bakalan jelasin. Tapi sebelum aku jelasin, nanti aku tunjukin dulu ya apa aja ya. Ini di ensiklopedia udah lengkap nih, yang kayak ginian ya. Ini kerang, ada jamur-jamuran, terus ada ini jamurnya banyak banget, terus ada juga bambu shoot, sampai buah-buahan juga ada ya. Nah, aku bakalan bahas itu nanti cuman sampai bambu shoot doang ya. Kalau yang buah-buah ini kan udah ya. Aku bakalan jelasin sampai bambu shoot yang warna ungu itu doang ya tadi ya. Oke, aku bakalan tunjukin gimana. Aku hilangin dulu ini. Nah, kita bakalan ini nggak perlu kan ya, pink rose nggak perlu kan, cuma ada sin doang kalau pink rose di desa ya. Oke, dari kerang dulu ya, dari muscle dan sebagainya ya, kerang awal-awal. Oke, di sini ada muscle dan juga crumb yang bisa kalian dapetin ya di pantai, di banyak banget di pantai sih kalau buat muscle sih. Tuh. Banyak di pantai sih. Ini buat kalian bikin umpan level 2 ya awal-awal ya di dock ya. Di awal-awal bikin umpan level 2 ada ya di dock pakai charm atau pakai razor charm ya. Muzzle. Ini muzzle banyak banget, ada razor charm juga. Yang oysternya di mana nih? Kan ada 4 tadi aku search ya. Atau aku tracking ada 4. Nih banyak nih. Muzzle banyak banget, muzzle asli. Muzzle ini awal-awal berguna buat bikin umpan doang sih. Oke, oyster ada di sini doang ternyata ya. Oyster adanya di daerah dingin doang, guys. Gak ada di tempat lain ya kalau buat oyster ya. Ada di dingin, tempat dingin doang. Kalau muzzle banyak banget tadi asli. Oke, next ya. Next itu ada large calm, sharp sama art calm ya. Oke, kita search ini nanti ya buat yang ekokel itu nanti. Oke, kita cek dulu di mana. Oke, daerah hijau nggak ada, daerah pantai juga nggak ada, hijau ini nggak ada, desert nggak ada. Oke, ini juga nggak ada. Oh, puset di sini doang. Di sini doang loh, di daerah dingin doang ada surf sama arc ya. Arc juga ada di sini sama surf ya. Sama large ada 2 doang dong. Large cuma 2, dikit banget ya. Pusat ini cuma di tempat dingin tapi dikit banget. Di tempat lain nggak ada loh. Terbatas banget ya. Ya udahlah, next ya. Next. Ini ada 4 ya, aku bakal tampilin 4 nih. Sini ada ayakoya nih. Ayakoya per oyster itu mahal, guys. Ada yaseo. Yaseo juga. Terus di sini ada geodak. Geodak juga lumayan mahal tuh. Di sini ada geodak lagi, di sini ada egg. Egg lagi. Egg banyak banget ya, yaseo sama yaseo sih awal-awal buat misi gitu. Atau request warga. Nah, di sini banyak banget nih, yaseo, yaseoan. Terus ada juga egg sama ayakoya. Ayakoya ini mahal, guys. 1000 lebih harganya kalau dijual. Tapi juga terbatas, nggak banyak-banyak banget sih. Di sini ada nih. Ini tapi musim dingin ke sini. Terus di sini ada geodak juga. Di sini ada ayakoya. Terus di sini juga ada 2 ya. Ada yaseo. Ada egg. Ini ada egg. Di sini juga ada egg. Di atas ada egg. Di sini oke, di sini ada geodak. Terus geodak lagi, egg lagi. Daerah dingin cuman ada yaseo 1 ya, enggak sih, banyak sih tadi. Di sini ada egg. Di sini geodak 2. Di sini egg ya. Kalau mau lihat jumlahnya berapa di zoom aja guys, dekat-dekat. Nanti bakalan kelihatan titiknya kok. Oke, next ada jamur-jamuran ya. 3 jamurin dulu. Jumbo mushroom.
jumbo mushroom sama mushroom sama aja yo bentuknya ya. Ya beda di ukuran doang ya, bentuknya sama gitu, warna sama, cuman beda ukuran doang mushroom dan juga jumbo mushroomnya. Ini ada white mushroom dan mushroom di sini juga ada nih, di sini ada white mushroom juga, di sini ada white mushroom. Intinya white mushroom ada di daerah dingin ya paling banyak ya. Paling banyak white mushroom itu ada di daerah dingin. Dan yang paling gampang di sini ditemuinnya. Oke, next. Ada yang ini dulu ya. City cake, porcini sama matsutake. Oke. Ini bakalan banyak si city cake sih. Karena awal-awal banyak banget muncul city cake. Porcini, city cake, porcini ya. Porcini lagi. Nah, di sini banyak porcini sama city cake ya. Di bawah ada nggak? Nggak ada. Daerah api ini ada. Daerah dessert nggak ada juga. City cake, porcini. Daerah sini juga nggak ada, dingin, dingin sama panas nggak ada ya. Nah, di sini ada matsutake guys, di sini ada matsutake, ada matsutake lagi di sini. Matsutake nggak banyak sih, dia ada porcini, matsutake, porcini, matsutake lagi ya, ini porcini dan ini city cake, di sini city cake juga. Udah habis ya. Oke, next ya. Next ada energy mushroom sama muscle. Energy mushroom mana? Oke, di sini ada satu. Terus di sini satu. Sini satu. Di sini ada morel, di sini juga ada morel ya. Di sini ada energy mushroom. Ini ada energy mushroom juga. Energy mushroom lagi. Energy mushroom lumayan banyak ya. Ya energy mushroom banyak loh ternyata. Muscle ya yang terikit ya. Muscle. Apa sih satunya tadi namanya? Energi lagi nih di sini. Nah, yang ini nih. Morel ya. Morel mushroom nih yang dikit ternyata. Gak banyak dong morel mushroom. Di sini juga ada nih. Di sini juga ada. Oh, dekat desa juga ada ya, dekat desa Providence ya. Oke, next ya mungkin buat jamurnya. Atau yang apa sekarang? Oke, jamur ya. Nah, di sini ada cool mushroom. Cool mushroom lagi, cool mushroom. Cool mushroom lumayan banyak ya. Cool mushroom yang pasti banyaknya di daerah dingin, tapi yang paling gampang di sini nih. Ini yang paling gampang. Ini juga ada di sini ternyata. Nah, ini ada hot mushroom di sini. Terus di sini juga ada hot mushroom. Di daerah gunung api yang jelas banyak, ada 3. Atau di daerah panas lah ya. Nah, di sini juga ada hot mushroom dan yang paling gampang nemunya di sini, hot mushroomnya ya. Oke, yang terakhir mungkin ini. Kok ikan? Ya belum ya, belum yang terakhir. Karena masih ada truffle truffle-an. Oke, ada truffle, white truffle sama miracle truffle. Truffle-truffle-an kayak gini sih mahal, makanya jumlahnya dikit ya. Tuh, hampir nggak kelihatan aku loh. Sini ada truffle biasa, truffle biasa. Di sini juga ada truffle. White truffle. Oke, kalau truffle bisa di mana aja ya. Kalau white truffle ada di daerah dingin doang. Kalau white truffle ya, ya white truffle ada di daerah dingin doang nih. Kalau truffle yang lain, truffle doang ada di daerah di mana-mana sih. Gak di daerah dingin doang atau panas doang ya. Di sini ada miracle truffle. Oke, miracle truffle adanya di daerah panas ya. Ada di daerah panas lah.
Oke, udah kelar. Jadi yang terakhir ya, yang terakhir nih, mushroom, mushroom bambu shoot, bambu shootan ya. Ini bambu shoot biasa banyak banget nih, daerah hijau-hijau ya. Daerah hijau-hijau itu banyak banget bambu, bambu shoot ya. Di sini ada timber. Kalau timber itu di daerah panas kebanyakan, atau daerah Lilikala ya. Nih, ada juga mushroom biasa. Ya mushroom biasa nyebar sih, tapi kebanyakan di daerah hijau ya. Artinya kalau mushroom, mushroom lagi, bambu shoot biasa itu ada di daerah hijau. Nah, kalau buat yang ungu ya, ini timber, ini bambu shoot. Kalau buat yang ungu di sini doang nih, di daerah es. Timber ada di daerah panas, carport ada di sini ya, di daerah dingin ya. Tuh ada jumlahnya, situ dua, di sini ada tiga nih, ada titiknya. Tuh ada titiknya itu tiga. Kalau yang ini kita coba cek ada berapa. Ada dua ya. Total berarti bisa diambil itu 7 kalau sekali ambil ya, kalau sekali ambil 3 itu ya. Oke, udah aku jelasin semua posisi-posisinya ya, buat jamur, kerang, dan juga bambu shoot. Aku akhiri dulu video kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, terus di subscribe juga. Share juga ke teman-teman kalian. See you next video. Bye-bye.